Oh, that's durian. Stinky fried. Atraknar. Atraknar Indonesia. Tantang nih. Oh, sambal terasi. Ada rantang, ada tempat kerupuk. Oh. Van de gulden. Dulu orang Maluku tidurnya di sini nih. Ini suasana di pintu masuk Open Look Museum, jadi museum di alam terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita jalan-jalan dengan keluarga Mas Los di Open Look Museum. Open Look Museum itu museum di alam terbuka. Ini untuk pertama kalinya kita jalan-jalan di sini. Jadi pengen tahu juga isinya gimana, karena dalam Open Look Museum ini ada bermacam-macam tema, ada pedesaan, sejarah. Ya, sejarah Belanda, gimana situasi Belanda zaman dulu, pokoknya macam-macam dah. Kalau dilihat dari informasinya cukup menarik juga, dan denahnya itu kayaknya cukup luas juga nih wilayahnya. Kayaknya bikin pegel kaki nanti. Ya. Lokasinya ini di tengah-tengah hutan ini. Iya. Ya, di mana-mana hijau. Oke, gimana selanjutnya? Ikuti saja video kami. Pintu masuknya nih. Mbak Karlina juga ulang tahun ya? Oh, selamat ulang tahun Mbak Karlina. Semoga panjang umur, selalu sehat. Bayinya sehat insya Allah. Hah? Ayo, ayo. Enak bayi ini? Oh, huyong bayinya? Udah tua, om, 26. 26? Oh, that is no huyong. Ibenu yung muda. Lagi bayar buat parkir dulu. Thank you. Sorry. Okay, thank you. Kita sudah masuk, teman-teman. Nih. Tiketnya. Ya. Ini tiketnya bayarnya 19,50 €. Tuh zaman dulu ini. Oke. Okay. Tuh ada ini Sang Prungel. Ya, tamil. Halo. Ik ben 63. Saya kira lagi nama ibu bapa. Buat apa ini, Mbak? Untuk tajam ke. Oh, pisau. Oh, buat ngasah pisau zaman dulu tuh. Ya, ternyata lek juga ya yang di alam terbuka ya. Bisa masuk? Masuk. Ayo. Ya, ongkir Amsterdam van Vroeger ya, kayak Amsterdam. Dit is Madrid X. What? Is ya? Amsterdam Spa. Oh, leuk. Triple X. Krot woningen. Sleda. Ini Daphne. Een oude is Daf. Duwen anders fietsen. Oh ya, kijk. Die heb ik meegemaakt. Ya, kilo, ya. Ini 100 kilo. Ya. Ini berapa? 5 ton. Kantor pos, pos wesel. Nyaman dulu nih. Seperti ginilah suasananya nih. Turks Arbeiders ini baru datang ke Belanda, begini modelnya. Ini gini ya, Madam. Jadi orang Turki itu datang ke Belanda 1970-an berarti ya?
1976. Ini ke sana. Ya, kondol lo, Bu. Oke. Selamat menikmati Open Loop Museum. Oke. What are we here? In tempat ini bikin roti. Bikin roti ini. Stellingmolen uit Delft. Deze molen die stond oorspronkelijk in Delft. Ja. Yeah. Tot 1921. Ja. Yeah. Toen ging Calvé uitbreiden, Calvé-fabrieken, en toen moest die daar weg. Ja. Yeah. Dus toen is die daar gedemonteerd en hier weer opnieuw opgebouwd. Oh, oké. Okay. In 1921. Ja. Oeh, kijk. Dag. We gaan even naar de Indisch achtererf. Dit is het huis van vroeger Indische familie? Van Indische familie, ja. Oh, okay. Maar heel veel uit Indonesië. Heel veel uit Indonesië, dus ja. Oh, dat moet wel. Ja. Oké. Okay. Oeh, dat is durian. Stinken fruit. Ja, het ruikt naar Indonesië. Oh, sambal terasi, ada rantang, ada tempat kerupuk, tempat apa namanya itu? Ini mahal banget. Iya, 40 euro. Tapi lu ada sambal. Sambal, lekker. Sambal lado. Oh, ini suasana orang-orang Indo tinggal di Belanda nih pas baru datang tahun 50-an nih. Kurang bahasa apa ya? Ini kurang tahu nih apa. Soto itu biasa. Ya. Ini zaman dulu ya. Iya. Kamar tamu atau kamar tidur di mana? Nggak ada, cuma ini aja. Tuh, salah satunya The Blue Diamonds, kebanggaan orang-orang Indo di Belanda. Dan anak ke Honoh. Ini, apa namanya? Angklung. Ini, bakon. Ada angklung, ada tongklang. Ini ada wayang ya. Iya. Yeah. Surabaya. Wayang. Saya itu bakar. Ayo. Ayo. Teras. Gazebo. Nah, ini rumah sakit zaman dulu. Kita lihat di dalamnya kayak apa. Aroma bau obat. Penirnya lagi nunggu susternya sama dokternya. Ini dokternya buat bikin strop nih. Ya. Ya. Tuh, zaman dulu. Ini juga, Dek. Iya. Kayak das funder. Pan apel. Oh ya, sama pir ya. Jam. Jam ya. Tuh. Tuh gede banget ininya. Ukurannya. Ini nggak tahu apa ini. Kandang ini, kandang sapi, ayam. Tuh. Oh, zaman dulu orang Belanda nih kayak begini tuh. Tuh. Makan apa itu? Kayak begini ininya suasana di dalam rumahnya. Sederhana banget. Dulu kayak begini nih. Ini apa bed, baby ya? Iya. Nih bednya di sini tuh, buat tidur kecil banget. Karena aku gilesan. Iya, buat saunanya. Oke, okay, sauna. Oke. Okay. Warmingnya lah. Yeah. Jadi atasnya bisa pakai apa? Masak. Nah, dapur zaman dulu tuh. Buat nyuci nih yang. Ya, mungkin meres kali, meres digulung gitu. Iya. Tuh, si mevrouw lagi masak. Trem mana, Yang? Rotterdam Schiebroek. Nih, zaman dulu kayak gini tremnya. Kuda ditarik gitu. Nah ini buat ini kali ya, buat gandum. Ini WC zaman dulu nih. Orang ya. Buderai.
Horen. Oh, Geit Horen. Geit Horen. Jadi sini mah banyak banget benderanya ya. Piring-piringnya. Nah, ini villa-villa zaman dulu nih. Kincir Molen. Ini boleh masuk kayaknya nih. Ini kita masuk ke dalam Molen. Tuh. Dalamnya kayak begini. Ini penggilingan ya, yang? Nah, ini penggilingan. Penggilingan gandum. Tuh. Kita istirahat dulu di sini. Kita mau makan nasi nih. Saya ini nggak jauh-jauh dari nasi bungkus. Iya. Mau nasi bungkus. Nasi kucing. Nasi rames wong Jogja. Semangan. Tujuknya. Mataku langsung ngantuk. Makan es. Es apa, Mbak? Saya sitrun sama coklat. Ini kayak pembuatan ini ya, apa namanya itu? Serai, apa namanya? Tenun. Tenun. Zaman dulu kalau bikin baju tuh kayak gini ya. Di Indonesia juga masih nih. Iya. Oh, tukang besi. Iya, besi-besi. Masuk situ? Ya. Ya, 4 orang. Iya tuh, 4 orang. Cukit-cukit-cukit ngene 4 menit. Cukit-cukit-cukit-cukit-cukit-cukit-cukit-cukit. Kanit. Hepungan dulu. Kendaraannya tuh kuda angkut ini. Jadul pengiriman, pengiriman melalui kilo, mau dikirim ke Indonesia. Nyaman dulu kata barangnya, angkut barang-barang. Remise. Kompleks ya. Tempat tuh udah selesai tugas nongkrong di sini tempatnya. Tempat yang Trout Tram. Ya, zon. Zon en regen. Muson regen. Kom regen. Dat is originele fiets. Kijk. Oh. Van de gulden. Nee. Ini hujan-hujanan. Gak ada payung, selimut pun jadi. Ini barak orang-orang Maluku dulu ya di sini. Iya, itu gede banget. Satu keluarga tuh. Loh, sih berat. Peralatannya tuh apa namanya, buat kukusan ya. Ya, ya, Indonesia. Ya, ini congklak, ini congklak. Biasa congka dulu orang Maluku tidurnya di sini nih. Sumur nih untuk ngambil air tuh. Mau putri bobok sini. Ada cangkul tuh. Nih, tuh. Buat giling. Oh, giling ini nih, Mbak. Ntar we. Tuh, disediain sama ininya biar anak-anak lompat-lompat. Ini souvenir ya, Mbak. Macam-macam. Dele blue. Dele blau. Oh, dele blau. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini di Open Look Museum. Museum di alam terbuka di kota Arnhem. Pas keselah, walaupun hujan. Tapi hujannya berhenti, nanti hujan terang lagi. Sekarang terang lagi nih. Kita pulang terang, alhamdulillah. Iya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Totsiens. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari mana-mana pasti mampir ke sini. Nah, selalu our Luciano Ice. 297.8. Hmm.